Hello boys, gue Nyan. Di video kali ini gue bakal review dan unboxing The International 2018 Collector Chance. Di Collector Chance kali ini ada 14 hero, set hero dengan tema subterranean dan 3 rare set hero. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jika kita membuka Collector Chance, kita bakal dapat bonus level Battle Pass. Dan kali ini, jika kita membuka 14 Collector Chance, kita bakal dapat 27 level Battle Pass. Gue sudah punya 4 buah Collector Chance, semoga kita dapat rare ya kali ini. Tapi sebelum kita unboxing, kita review dulu satu-satu. Mulai dari Bloodseeker. Bloodseeker, Trail of Sanguine Spectrum. Kita lihat, ada ambient effect-nya. Ayo kita lihat. Alright, Collector Chance yang pertama kita dapat Bloodseeker. Kita lihat setnya. Wow, kayaknya dia tipenya kayak vampir Dracula ya. Katanya ada ambient effect, mungkin ambient effect-nya cuma matanya di sini ya. Nggak ada apapun yang berubah di sini. Oke, set selanjutnya. Ada Panglir, Pitfall Crusader. Kita lihat. Wow. Dari sini sih keren banget ya. Ada ambient effect-nya. Kita dapat 3 buah set, 3 buah item. Oke, set kedua dari Panglir. Keren banget ya. Oke, menurut gue sih ini keren. Nice sekali. Ayo kita coba rolling bouldernya. Oh, tetap sama. Oke. Next, selanjutnya. Set selanjutnya, Dark Seer, Inside of the Sapphire Sword. Wow. Gak ada ambient effect dari set ini ya. Kita lihat gini aja. Oke, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 5 item di Collector Chance Dark Seer ini. Oke, selanjutnya. Spirit Breaker, Pillar of the Fractal Citadel. Ada ambient effect-nya. Oh, mungkin ambient dari pentungannya. Oke, nice. Next, Undying, Forlorn Descent. Kita dapat kita dapat loading screen juga. Wow. Ini keren sih. Wah, gue pengen dapet ini sih, Undying sih, keren banget. Kita dapat 3 item, kita dapat muminya, tipe muminya, dan 1 buah loading screen. Oke, kita coba lihat level max. Pertama lihat bentuk biasanya dulu, keren banget sih ini menurut gue. Oke, next kita. Oh iya, lupa. Kita harus ngeklik ininya, guys. Oke, langsung saja kita lihat. Wow. Keren banget. Oke, next. Selanjutnya ada War King, Stone March Sovereign. Kita dapat armor dan pedangnya. Pedangnya keren sih menurut gua. Keren, dan 1 buah loading screen. Oke, nggak ada yang spesial atau modifier di sini. Oke, next. Necropolis, The Murid Divine. Wah. Ini keren banget sih. Wow. Gak ada ambient effect, tapi ini keren banget sih. Keren. Kita dapat loading screen juga. Keren. Next. Ada Tekis. Tekis, Primer of Sapphire Quill. Oke. Penambang banget ya Tekis ya. Oke. Kita dapat bomnya kayak gini. Ulti. Dan tanda bomnya ada ambient effect-nya. Apa ambient effect-nya? Mungkin ini ya, asapnya ini ya. Oke, biar lebih cepat kita lihat gini aja ya. Sorry. Next, kita ada Venomancer, Molokau Stalker. Wow. Ew. Lebih kurus dari set-set sebelumnya ya. Mungkin karena nggak ada kayak sirip atau apa sih namanya nanti. Tapi keren banget sih. Oke. Ada wardnya. Keren. Kayak naga. Oke, next. Sorry. Which Doctor, More Specific Provision. Wow. Keren. Toketnya juga keren. Holy. Keren, lucu. Ini ada wardnya. Oke, wardnya keren. Nice. Next, ada Queen of Pain, Raptors of the Abyssal King. Nah, kalau menurut gue ini nggak cocok sama dia ya. Nggak cantik lagi, nggak seksi lagi. Oke, kita dapat 1, 2, 3, 4 item dari set ini. Nggak ada ambient atau model yang diganti. Oke, next. Ada Invoker, wow, ini sih kayaknya semuanya bakal pengen memiliki ini. Wow, keren banget. Invoker Fate Meridian, kita dapat set model Spirit Force-nya dan 1 buah wallpaper. Oke, next. Ada Weaver, Carves of the Raven Exile. What? Kayak laba-laba ya, kayak bird mother ya. Ininya gede banget. Bokongnya. Wow. Ada model buat itunya juga. Apa? Sungutnya. Kita dapat 4 item dari set ini. Nggak ada ambient. Oke, next. Ada Phantom Assassin, Vision of the Leaf Veil. What? Gue nggak suka kepalanya aja sih. Setnya keren, tapi menurut gue kepalanya kurang cocok. Oke, next. Akhirnya ada Rare Warlock, Threat Compact. Wow, keren banget sih, sumpah ini keren banget sih. Wow, kita lihat kolomnya. Wow, Invoker apa? Shadow Shaman. Kita punya Shadow Shaman, boys. Wah, ini cocok sih kalau rare emang, keren banget sumpah. Oke, next. Ada very rare Shadow Shaman, Endowment of the Lucian Canopy. What? Oke. Keren sih, menurut gua. Kita lihat wardnya. Wardnya jamur, boys. Oke. Oke, yang terakhir, ultra rare, Kairocopter, Vespidun Hunter Killer. Wow, ini keren sih. Kita di set ini dapat loading screen dan 5 item set. Oke, kita mulai unboxingnya ya. Doain boys, semoga gue dapat rare set kali ini. Oke, putaran pertama. Oh, rare please, give me rare. God. Okay. Open letter. Give me rare. I Warlock, please. Oh my God. Okay, Dark Seer. Next, dua lagi. Please give me rare, please give me rare. Warlock, please. Oh, itu juga gak apa-apa. Ah, Shadow Shaman. Oke, nice. Oke, yang terakhir. Please, Gaben. One more. Please, Gaben, please. Oh my God, oke. GG, man. Oke, boys. Itulah review dan unboxing dari gue. Terima kasih sudah lihat channel ini. Beri like jika kalian suka. Beri komentar kalian tentang set dari The International 2018 Collector's Cache ini. Menurut kalian bagaimana? Bagus atau tidak? Worth it atau tidak untuk dibeli? Oke, serta jangan lupa beritahu teman-teman kalian ya. Gue Nyan, see you in the next video. Ciao!